Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Enemy Lines. Di awal film kita diperlihatkan di markas operasi khusus Inggris lagi dibentuk tim khusus untuk menjalankan tugas Skotlandia. Berencana untuk mengamankan ilmu nuklir hebat dari Nazi Jerman bernama Dr. Alexander Fabian. Dan tim ini nantinya akan dikomandoi sama Mayor Kaminsky dari Amerika. Terlihat juga Kaminsky lagi menjelaskan strategi ke rekan-rekannya yaitu pasukan khusus Inggris. Soalnya mereka akan berangkat malam itu juga. Singkat cerita malam harinya, mereka berangkat menaiki kapal. Tapi gak lama kemudian, karena di depan mereka ada pasukan Nazi yang lagi berpatroli, mereka pun memutuskan untuk melanjutkannya menaiki skoci. Lalu sesampainya di tepi pantai Polandia, secara diam-diam mereka langsung menyusuri hutan menuju lokasi target berada. Dan sesampainya di sana, terlihat banyak pasukan Nazi yang udah berjaga-jaga. Sedangkan sebelumnya juga kita diperlihatkan di pusat basis riset Nazi, kayaknya Dr. Alexander Fabian ini tertekan dan nahan-nahan kelanjutan riset penemuannya. Padahal dia udah didesak buat segera menyelesaikan hasil penelitiannya. Kalau enggak, maka keluarganya akan terancam. Keesokannya pun pas bertepatan sama kedatangan pasukan Kaminsky, Fabian lagi kumpul sama keluarganya. Jadi dia ini diperbolehkan mengunjungi keluarganya cuma sebulan sekali. Itu juga dijagain ketat di sekelilingnya. Keluarga mereka juga terlihat sangat akrab. Walaupun istrinya harus sedih karena perlakuan Nazi terhadap mereka. Dan pada malam harinya, Kaminsky dan rekan-rekannya melancarkan serangan secara diam-diam. Sampai akhirnya mereka berhasil menghabisi pasukan Nazi di sana dan menyelamatkan Fabian serta keluarganya. Tapi malangnya istrinya harus tewas tertembak pasukan Nazi. Fabian dan anaknya hanya bisa menangis sebelum pergi meninggalkannya. Dan akhirnya, mereka pun pergi dari sana. Singkat cerita keesokan harinya, ternyata banyak yang udah mengincar Fabian. Salah satunya dari Uni Soviet Rusia yang mengirim pasukannya untuk menemukan Fabian. Tapi mereka keduluan sama pasukannya Kaminsky. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengejar pasukannya Kaminsky. Pasukannya Kaminsky juga menyusuri hutan belantara bermaksud mencari keberadaan partisan yang memberi informasi pertama tentang ilmuwan tersebut. Tapi nyatanya sepanjang jalan mereka nggak menemukan kelompok partisan tersebut. Sedangkan dari belakang mereka terlihat pasukannya Soviet sudah menyamar menjadi pasukannya Nazi dan bergegas mencari mereka. Tapi nggak lama kemudian mereka malah berpapasan sama pasukan Jerman dan... Singkat cerita pasukannya Kaminsky yang lagi istirahat sebentar tiba-tiba ketahuan dan diserang sama pasukan Nazi. Beruntungnya gak lama kemudian bantuan datang dari kelompok partisan tersebut. Setelah itu mereka pun diajak ke camp. Di sana Kaminsky sempat berdebat sama pemimpin partisan karena dianggap ceroboh. Sampai-sampai dia mau ditembak. Tapi tiba-tiba Fabian sang ilmuwan tersebut bercerita tentang kebenaran kalau dia menemukan penemuan yang disebut sebagai atom. Menurutnya atom ini bisa berguna bagi banyak orang. Karena kekuatannya bisa menjadi sumber daya yang salah satunya bisa menyalakan sejuta bola lampu. Tapi fakta lainnya adalah kalau disalahgunakan, bisa menjadi bom nuklir yang menciptakan sebuah ledakan besar. Karena itulah Nazi menyandranya untuk menuntaskan penemuannya. Seketika mereka semua yang mendengarnya tersengang-cengang dan hanya bisa terdiam. Akhirnya partisan tersebut pun bernama dengan Kaminsky serta memutuskan untuk menyelamatkan Fabian dari Jerman.
Kemudian Kaminsky yang meminjam radio untuk menghubungi markas pusat tentang keberhasilan misinya, menanyakan kemana tujuan mereka selanjutnya. Dari markas pusat memberikan koordinat titik penjemputan dan bertemu di sana besok jam 7 pagi. Tapi pasukan Jerman yang udah nyadar kalau Fabian diculik sama mereka, mengepung seluruh wilayah. Terlihat di saat mereka semua bergegas menuju titik penjemputan tiba-tiba. Gak lama pasukan Soviet yang menyamar jadi kapten pasukan Jerman juga datang dan memerintahkan untuk berhenti menembak. Di kesempatan itu juga Kaminsky dan yang lainnya kabur dari sana. Sedangkan pasukan Soviet tersebut berencana mengepungnya dari arah lain. Kita diperlihatkan kelompok Kaminsky terus melanjutkan perjalanan ke titik penjemputan walaupun sebagian dari mereka harus tewas. Mereka juga sempat beristirahat sejenak di pemukiman warga dan mengobati luka-luka mereka. Tapi bukannya fokus ngobatin dan istirahat. Salah satu rekannya Kaminsky sama cewek kelompok partisan tersebut sempat-sempatnya nih bocah main kuda-kudaan. Singkat cerita, keesokan paginya tiba-tiba Kaminsky kedatangan pasukan Soviet dan menghajarnya. Lalu gak lama kemudian mereka malah mengancam balik dengan berpura-pura akan membunuh Fabian. Tapi anaknya Fabian yang sebelumnya diajarin sama cewek partisan ini tentang cara menggunakan senjata untuk melindungi ayahnya, malah nembak dia. Soalnya dia ngira ayahnya beneran mau dibunuh. Setelah itu mereka pun langsung kabur dari sana dan menuju titik penjemputan. Namun sayangnya di tengah jalan mereka malah kehabisan bahan bakar dan melanjutkannya dengan berjalan kaki. Ditambah lagi mereka juga udah dikejar sama pasukan Soviet Rusia yang menyabotase tank Nazi. Sedangkan rekannya Kaminsky harus tertembak. Dan Kaminsky yang awalnya gak tega meninggalkan rekannya, terpaksa harus buru-buru pergi membawa Fabian serta anaknya ke titik penjemputan. Akhirnya rekan-rekannya dengan sisa amunisi dan kekuatan yang ada, melindungi mereka dari belakang. Sampai akhirnya rekan-rekannya harus tewas dalam pertempuran. Dan Kaminsky, Fabian serta anaknya berhasil menaiki pesawat. Sedangkan pasukan Soviet yang gagal merebut Fabian terlihat mundur dan kabur dari sana. Singkat cerita, Mayor Kaminsky, Fabian serta anaknya berhasil diamankan pasukan Inggris dan Amerika. Terlihat Kaminsky yang lagi dalam masa pemulihan lagi berada di rumah sakit. Serta Fabian sama anaknya yang lagi asik bercanda pas lagi makan. Lalu setelah itu, Fabian melanjutkan pekerjaannya. Dan terlihat di belakangnya, tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini, bro bre? Menegangkan dan melemaskan, ora? Bro bre, itu tombol merah udah jadi abu-abu belum? Sampai ketemu di video selanjutnya ya, bro bre.